Hai, jumpa lagi dengan saya dalam makan-makan. Tak makan lagi, tengah drive. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Barulah kami ada semangat nak buat video lagi. Hari ni rasa macam nak makan ala-ala Pantai Timur. Nampak? Jalan ni bukan nak pergi Pantai Timur ni. Lebih kurang macam nak sama juga. Kita nak cari orang kata yang sedap dimakan begitu saja. Ya, itu dia. Dan kita akan ke... Kena tengoklah nak ke mana. Jauh lagi ni tempat ni. Betul lah tempat ni. Kita salah je. Apalah, kita drive je lah. Makan-makan. Ya, drive punya drive dah pun sampai dah. Tapi bukan di Terengganu. Di Bandar Sarjana Utama Selangor. Ni dia kedai dia. Mari kita. Keropok ketel. Oh, mak ayah. Kena genting satu-satu. Bukan siap dah. Tak, kita genting yang saya terus goreng. Genting-genting terus goreng. Wih, teruk ke? Marketing. Bagus. Boleh. Boleh jadi bos. Ni, genting-genting goreng jadi macam ini. Ya, saya. Hei, macam mana jadi gitu? Tu kecil, tim besar. Magic. Magic. Bos mana bos? Sana? Kita tanya bos ni. Buat apa jadi guni? Ya, bersama saya. Ni dia Tuan Am punya kopok getel. Nama siapa, Pak? Panggil saya Su. Pak Su. Di Bandar Sarjana? Utama. Tu dia. Kak, dah berapa lama menjaga kak kopok getel ni? Kopok getel ni dalam 4 tahun lebih lah. Start 2017. 4 tahun dah. Memang asal-asal dah ramai macam ini ke? Ke tak seorangnya getel? Mula-mulanya saya dengan suami je lah. Dengan abang je getel. Getel dua orang. Dah lama sikit, barulah tambah-tambah orang. Alhamdulillah lah sekarang macam inilah. Dan kopok getel ni, dia macam, bukan macam kopok-kopok leko biasa. Dia getel? Goreng selalu. Goreng selalu? Dia tak boleh biar kan? Dia kita get, kalau biasa kepok, kita getel, kita rebus dulu, baru goreng lah. Betul-betul. Kalau macam ni, kita tak payah rebus dah. Kita getel, goreng lalu. Goreng lalu? Dia memang fresh lagi lah. Kianya. Memang rasa ikan tu. Okey, dalam satu hari tu boleh getel berapa banyak? Tak tentu juga lah. Tapi lebih kurang dalam 3,000 batang. Boleh lah macam tu. Masya Allah, 3,000 batang. Yang menarik minat saya, kopok ni segar lah. Ya, kita minta dulu nak rasa tak kopok? Boleh juga. Takkan nak sepak baja kan? Ada. Buat 4 jenis tu, satu-satu set. Kita nak rasa kesegaran kopok getel di sini. Boleh. Selalu kau nak dapat macam ini kena pergi Terengganu. Tak ada lah yang dekat Kelang Valley ni buat macam ini. Sebab dia orang terus dapat yang kopok yang sedia ada. Potong-potong goreng. Goreng. Ini orang tak tahu macam mana kopok buat. Sekarang ni boleh tahu. Macam ni kopok buat. Air pun dah sampai. Kenalah buka mal. Bolehlah kita merasa. Akak belanja air. Sebab tu ada 20 kedai. Sebab apa? Rajin bersedekah. Ya. Betul tak? Ada ni. Memang kopok-kopok. Dia datang dah. Ini kopok sirah cheese. Sirah cheese. Yang ini cheesy leko. Yang ini sirah. Ya, itu dia. Sirah. Yang ini kopok biasa. Yang ini kopok biasa. Tak mustahil kan? Kalau kita tengok ke empat-empat hidangan ni ada 20 kedai, memang betul lah. Sebab apa? Inovatif. Dia tuan-tuan dan perempuan yang inovatif. Pandai. Tak ada jual yang satu jenis je. Ada 4 jenis kat sini. Baik, mula-mula jual memang macam yang ni lah. Kita jual hot ni saja dululah. Lepas tu ada orang nak sukalah sos dia kata, boleh tak akak sirang-sirang? Lepas tu saya kata daripada sirang, baik saya perak macam ni sebab dia ramai yang suka sos ni. So lepas tu ada yang nak cheese, okey kita buat cheese. Itulah jadinya. Yang ini kopok kahwin kita panggil. Kahwin sebab ada cheese, ada sirah. Sirah cheese. Alhamdulillah. Saya rasa yang kosong boleh, tu boleh, ya. Boleh. Allahu akbar. Lembut elok gebu. Bismillah. Gebu-gebu tapi rangup eh? Rangup. Dalam dia lembut kan? Terasa kesegaran kopok leko ataupun kopok getel ni. Wow. Sos ni hari-hari buat sendiri? Buat sendiri.
Sos kopok getia ni serius. Tak sama macam kopok-kopok getia atau kopok lekor yang kita beli. Yang sos dia agak merah sikit. Lepas tu rasa macam bau-bau cuka sikit yang lain tu. Yang ni manis, pedas, masin dia, masam dia sama level. Kalau yang lain tu mungkin masam dia terlebih, manis dia terlebih. Yang ni sama level. Hari-hari buat eh? Buat hari-hari. Ya Allah. Yang ni dah telah disiram. Dah disiram. Sos dengan dia memang sampai ke dalam. Sos yang sama? Sos yang sama. Patutlah dia orang nak macam gini ya. Keperak lama ni baru weh, makan. Rupa dia tak berubah lah. Kita genting kecil yang buat dia kembang macam ni. Yang ni dia padat sikit lah sebab ada sos dia masuk tu. Pandai kak. Kau buat sendiri kak. Dia tawan. Dari tak nak sayang cheese? Cheesy leko. Cheese ni kita buat dua layer. Belah bawah ada satu, atas satu. So tak adalah atas je yang rasa cheese. Bawah pun rasa cheese. Ni cheese meleleh-leleh ni. Siapa selalu makan cheesy wedges kat tu? Tak payahlah, renti lah ni. Nampak cheese lagi banyak pada tu. Kak faham kan? Dia punya sos cheese juga membuatkan saya tersenyum. Sebab apa? Akak dah boleh tapau yang tu dah. Cheese dia terasa popok leko dia gebu, elok, kerangup dia tu. Lepas ni saya rasa kalau nak pergi kedai tu, singgah sini lagi bagus. Alhamdulillah. Tak rugi saya singgah dekat kopok getel dekat bandar Sarjana Utama ni. Sedap. Betul, tak tipu. Kak, lepas ni boleh ajar? Boleh. Gentel. Okay, belajar gentel, belajar goreng. Cantik. Belilah dulu, ayah. Kalau tadi saya dah rasa dah kopok getel ni, dan sekarang kita nak tengoklah macam mana kopok getel ni di getel. Boleh. Gini lah kita getel. Kejap ke? Nampak? Dah nampak, siap lagi siap dah sute. Tak apa, getel juga nak tengok. Boleh. Okey, nak tengah ke? Ya, sini saya tunjuk dulu dah. Tak tengah, tak tahu. Kita getel ni, tarik dah. Tolak. Tolak tarik. Gitu kita je? Kita letak ni. Letak ikan. Kita tolak, gaul dulu. Gaul lukut luar ni. Gaul tepung ya. Okey, lepas tu kita cubit sikit, tolak, tarik. Cubit, tolak, tarik. Ini ada lagu dia. Cubit. Lagu dia cubit, tolak, tarik. Cubit, tolak, tarik. Ya baru jadi, kena nyanyi. Cubit budak, tolak, budak, tarik budak kena dah. Siap, siap dah. Siap. Nak cuba. Kat mana ni? Hak tu, hak tu. Dia buat sini, ya? Buka tu. Kain ni tak mana? Kain tu tak tepi. Kita lipat tak tepi. Sebab apa kena tak kain kak? Sebab kita nak tak mau bagi kotor-kotor. Kotor lalak semualah. Cuba. Okey, buka dulu, buka dulu tu. Buka dulu. Buka dulu tepung. Ramai. Okey. Tak tepung dulu. Ambil tepung, ambil dulu, tak dulu sini. Tak sikit jelah. Tak dulu. Okey. Okey, ambil cubit sekarang, ambil. Ambil tak dulu tu. Tak sini. Nak lumur dia. Pertama ambil tepung sikit lagi, tak lu tu. Tak atas dia. Tak atas dia. Kat dalam ni. Tak apa, tak apa. Tak lekat lah. Biasalah, kita budak baru belajar. Boleh dah. Boleh. Cubit? Gau. Gau dulu. Getel lu, getel. Getel. Tu lah nama dia, getel. Getel lu, getel. Getel, getel. Dia lembut juga, isi dia kau, isi kan ni. Sebab tu lah kopok kita lembut. Getel tu. Lepas tu, boleh lah cubit. Cubit. Tolak sekali, tarik. Okey. Cubit banyak ni? Boleh cubit banyak ni? Boleh. Cubit. Okey, tolak. Tolak, tarik. Tarik. Tak jadi? Tak apa. Mula-mula. Jadi tu? Jadi tu? Jadi tu, kepuk tu. Sikit je. Duduk dalam kuali sama jadi. Banyaknya, banyaknya tarik je kak. Okey, tarik. Tarik itu je? Tarik. Pok bawah tu. Tak ada kerja sini ni. Tapi kena belajar lah. Yang lain semua yang datang semua belajar kak? Belajar. Kita tak kusuh. Tak kusuh eh? Ada. Kita memang kita ada bagi kusuh dulu sebelum kerja. Ni jenis ikan apa kak? Ni ikan selayang. Ikan selayang. Ni dah air cubit dah ni. Tak air cubit dah? Pakai sutir dah tu. Ikan sutir dia? Sebatang, sebatang. Salah. Selayang eh? Ikan selayang. Ikan selayang. Kalau awak Terengganu panggil ikan
ikan selayang lah. Kalau orang sini panggil ikan sardin. Ikan sardin, nampak? Dah jadi dah. Dah jadi dah kepok. Nampak? Itu dia. Kak, dah boleh goreng tak? Boleh. Tak ada minyak pun? Sini. Oh, situ. Sini, kejap. Tak apa dah. Okey, mari kita testing. Kenapa ada dua kali, Kak? Okey, yang ni mula-mula kita masuk kuali yang... pertama ni? Pertama ni adalah untuk kita kembangkan. Untuk dia... kembangkan. Kembang ke, Kak? Yang saya genting ni macam tak boleh nak kembang pun. Nanti kita tengok testing. Tengok, ha? Okey. Itu dia. Okey. Okey, ni kita masuk depan ni dulu. Nanti orang lain buat kerja. Okey. Tu dia. Jadi. Tengok, dia jadi keropok. Dia tak jadi pizza. Dia jadi keropok juga. Nampak? Fairly lah tu. Nampak? Ni kalau goreng kat rumah tak meletup ni. Nampak? Ni. Ni keropok Randy ni. Dah macam apa Cik Mek Molek? Cik Mek Molek. Cik Mek Molek. Jadi keropok. Okay, yang dekat sini just untuk garingkan lah. Untuk garingkan? Garingkan. Yang ni memang panas lah. Memang panas. Sekejap je sebenarnya goreng keropok ni. Kejap je lah. Dia punya teknik yang betul, suhu yang betul. Sekarang dah boleh angkat dah, nampak? Dia dah garing. Okay. Nice. Ha. Cantik. Macam yang dijual kat sini. Habis dah. Mana orangnya? Cepat. Jual je. Boleh jual. Jual je. Tak nak makan. Tak apa, jual. Tak sayang ni. Tak apa. Jual je. Bang, saya genting untuk abang. Jual. Randy genting. Boleh jual. Oh, bang. Boleh jual tu. Bang, saya genting, bang. Terima kasih. Atira. Itu dia. Dah belajar dah genting. Dah rasa dah macam mana. Siap dapat tapau lagi. Kalau lalu dekat bandar sarjana utama ni, singgah-singgahlah kopok getel. Rasa sendiri. Saya Fendi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih.